Halo, what's up guys, ketemu lagi sama saya Ridwan, owner dari Bullshit Store. Dan hari ini tanggal 29 Desember 2020 kami sedang menyiapkan produk-produk terbaru yang akan segera kami launching atau kami luncurkan 3 hari lagi guys. Produknya itu berupa sandal slip-on. Seperti yang kamu lihat, ini berantakan banget sama sandal slip-on guys. Lihat, oh banyak banget, dan ada kardus-kardusnya juga. Ini kardusnya banyak banget, belum dilipat guys. Ya, Instagram sudah on? Udah. Oke, para follower saya di Instagram, sebentar lagi akan dilakukan pemotretan sandal slip-on terbaru dari Bullshit. Ini edisinya edisi 2021 ya. Akan kami launchingkan tahun 2021 bulan Januari. Karena hari ini mau melakukan pemotretan dulu guys. Oke, seperti yang kamu lihat, sandalnya ini ada yang kayak gini. Lihat nih, keren banget warna putih dengan di emboss dan di sablon glossy guys. Lihat nih, keren. Dan ini sandalnya tuh sandal yang nyaman dipakai, karena saya pun udah pakai, dan saya udah pakai untuk jalan jauh gitu di mall gitu ya. Udah pakai ke mall, udah pakai dipakai jalan di kampung, di perumahan. Ini enak banget guys, empuk gitu. Nah, ini motif yang pertama yang warna putih. Motif yang kedua tuh yang kayak gini. Nih, motif kedua yang kayak gini. Ini emboss juga ya guys. Oh, embossnya dop. Kalau ini glossy, kalau ini dop ya. Oke, kita pakai dulu, nyaman guys. Terus ada lagi motif yang ketiga yang gambar banteng warna merah. Wow, keren banget guys. Lihat nih. Wow, ini keren nih guys. Sablonannya pun rapih. Terus ada yang paling simple, nggak ada gambar apapun, tapi ada talinya. Ini talinya aksesoris ya. Ini talinya aksesoris, bukan tali yang buat ngecilin atau ngegedein, tapi sekedar aksesoris biasa. Tapi di sininya ada emboss Bullshit, logo Bullshit dengan bintang-bintang. Ah, kita pakai. Oh, nyaman guys. Oke, ini nyaman banget. Oh, empuk. Terus ada lagi yang motif ini tulisan kanji, ini Jepang. Nah, kayak gini. Kalau ini sih, teksturnya. Ini ada teksturnya, guys. Ini kayak kain gitu ya. Enggak yang kayak gini, tapi ini adalah kayak kain lagi. Kalau misalnya digini-gini, kedengeran suaranya kayak gitu. Terus ada yang motif tengkorak. Nah, buat kalian anak hardcore yang biasa senengnya yang gambar tengkorak-tengkorak kayak gitu, kita juga menyediakan ya. Total ada 6 motif. Dan packagingnya pun kami menggunakan kardus kayak gini guys. Nih, kalian bisa lihat kardus-kardusnya. Nah, kardusnya kayak gini. Nah, size black, ini size 40. Artikelnya black white. Barcode-nya nanti ditempel barcode ya. Black white itu yang ini guys. Nah, black white itu yang ini. Oke, okay. Kita masukkan nanti. Nah, di sini admin-admin saya mau masukin sandal ini. Gimana masukinnya? Oh, kayak gini. Nah, kayak gini masukinnya, pokoknya kita saya juga nggak tahu itu urusan admin. Oke, yang udah terpasang ini nih. Nih, yang udah dirapi-rapiin tuh yang ini. Ini udah ada barcode-nya, guys. Lihat nih. Nih, udah ada barcode-nya ya. Ini udah ada barcode-nya. Art-nya Black Japan, barcode-nya ini size-nya 40. Ini nggak, kalau misalkan saya buka nggak bisa karena ini udah di apa, udah disegel ya pakai lakban. Ini kalau misalkan saya buka nanti robek sih itunya. Pokoknya lihat ini banyak. Pokoknya masih banyak nih, lihat nih. Ayo ke sini. Nih. Sendalnya masih banyak yang belum dimasukin ke kardus. Ini sendalnya masih kayak gini. Nanti satu-satu dimasukin ke kardus. Setelah itu ditempelin stiker barcode ya, biar kalau misalkan yang jualan tinggal lihat harganya. Oh, ini harganya. Terus di-scan kayak gitu pokoknya. Jadi buat kalian semua yang pengen order sendal ini, nih, lihat nih, sendal terbaru dari Bullshit yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada sendal slip-on yang kemarin, karena kami bikin di vendor yang terbaik, yang kualitasnya bagus dan nggak diragukan. Lihat nih, di dalamnya, nih, di dalamnya ada busanya guys, dan di ini dia ada stiker ini ya, stiker apa ini, stiker ukuran, ya, ini ada stiker ukurannya. Dan ini, kuat banget.
Ini kuat banget, guys. Nih, lemnya itu kuat banget. Jadi dijamin nggak akan lepas, nggak akan copot. Kalau misalkan produk ini ininya copot sebelum waktu 2 bulan atau 6 bulan, kami garansi, kami ganti kalau misalkan ininya copot. Karena dijamin lemnya itu memakai lem yang bagus dengan teknik pengeleman yang hanya diketahui oleh vendornya. Terus ini juga pakai ada busanya ya. Jadi ini lapisan busa. Jadi kalau misalkan dipakai, itu kena kulit yang sebelah sini, itu enak gitu. Jadi bawahnya tuh nyaman gitu. Ini kalau misalkan dipakai jalan jauh, itu nggak akan bikin sakit kulit kaki bagian atasnya, karena ada lapisan busa yang lembut. Dan bagian bawahnya pun, lihat nih, ketebalannya. Ini tebal banget, lihat nih. Ini tebal banget, oke? Jadi ketebalannya ini bisa membuat kaki kalian nyaman meskipun jalannya itu jauh. Ini nomor berapa ya? Ini size 41. Ini size 41. Kalau ini size 43. Kalau saya ukuran kakinya itu size 40, guys. Mana 40 tuh ya? 40, saya cari deh 40 yang mana. Pokoknya buat kalian semua yang tertarik pengen segera mendapatkan produk ini, produk terbaru, nanti 3 hari launchingnya mungkin tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari. Karena hari ini mau kita foto-fotoin dulu. Setelah difoto, diedit, setelah diedit baru kita share di grup Telegram member Bursit untuk diupload di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli.com. Nanti di situ ada. Dan kalau misalkan kalian pengen langsung order kepada saya, ownernya langsung ke Bursit Store Pusat, silakan order kepada saya di nomor yang ini, guys. Order di nomor yang ini. Oke? Ditunggu orderannya. See you next time in next videos. Bye-bye. Bye.